Zombie apocalypse. Assalamualaikum guys, di video kali ini saya mau sedikit berbagi ilmu yang saya ketahui cara mengatasi akun Free Fire yang terkena suspend. Tonton videonya sampai selesai ya guys, biar tidak ada kesalahan. Karena jika ada kesalahan sedikit bisa gagal cara mengatasi akun yang terkena suspend. Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, pertama-tama kita buka aja aplikasi Google Chrome. Lalu kalian ketik help.garena.co.id. Jika sudah masuk kayak gini, kalian scroll ke bawah lalu kalian pilih Free Fire. Kalau sudah masuk seperti ini, kalian pilih akun yang kalian pakai login apa. Sebagai contoh di sini, saya pakai Garena. Lalu kalian masukkan email dan passwordnya. Lalu klik login. Lalu kalian masukkan username akun Free Fire kalian. Lalu pilih game Free Fire. Lalu kalian pilih akun terkena banet. Lalu kalian isi pesan. Inilah yang paling terpenting untuk mengirim pesan ke Garena Free Fire. Contoh di sini masukkan id akun Free Fire kalian. Dan masukkan nickname akun kalian harus sama. Untuk screenshot terbanet gak usah diisi, karena screenshot terbanet harus dikirim ke pilih file yang ada di bawah ini. Untuk mengisi data kronologis akun terkena banet, kalian ikuti aja cara-cara ini.
Jika sudah mengisi isi pesan, kalian masukkan screenshot akun terkena suspend. Karena screenshot itulah yang akan menjadi bukti akun terkena suspend. Jika sudah dimasukkan lalu klik kirim. Jika sudah terkirim tinggal nunggu balasan dari pihak Garena. Balasan dari Garena akan dikirim sesuai email akun yang kalian gunakan. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini. Semoga cara-cara ini bermanfaat buat semua orang. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang akunnya terkena suspend, biar mereka juga tahu cara mengatasinya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you next video.